Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Set Top Box Jakarta. Di sini ada set top box terbaru dari apa namanya? Rodson T2168. Di sini ada logo YouTube, Wi-Fi dan Full HD. Oke. Di bagian belakangnya ada spesifikasinya. Tinggal dibaca-baca aja ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada apa aja kita dapatnya. Pertama kita dapat remote. Kemudian ada baterai. Lalu ini kabel RCA. Dan ini ada buku panduannya. Dan ini adalah set top boxnya. Oke, ini berjumlah 7 tombol bagian depan, bagian sampingnya dan bagian belakangnya seperti ini. Oke, jangan lupa ya, bagi yang belum pernah pasang, dicocokin aja warnanya kuning, merah dan putih ya. Lanjut kita ke TV ya. Oke, sudah ke TV. Jangan lupa inputnya digunakan AV kalau pakai kabel RCA. Oke, jadi iya ini di setting ya. Jadi kita ulang aja. Kita ulang dari awal. Ya pilih yang kuning ya. Berarti kita buka dulu biru. Kembali ke setelan pabrik. Biru isinya adalah 3, 2. Oke ya. Karena ini udah di setting, jadi saya harus kembalikan ke pengaturan pabrik ya. Ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi kalian tinggal masukin aja kode posnya masing-masing. Lalu pencarian otomatis. Tunggu sampai 100% ya. Udah dapat 11 ya, tunggu sampai 100% dapat berapa ya. Oke, pakai antena indoor sudah dapat 44 ya di daerah Tangerang Selatan. Berarti ini sudah komplit channelnya dia, makin menyimpan sendiri. Oke, kita langsung mencet menu aja. Menunya seperti ini, menunya jadi seperti setup apa ya, seperti advan, seperti banyak ini yang seperti ini. Oke, kalau gitu kita lihat dulu ini infonya ya. Modelnya Rodson, SW-nya di update 19 Mei 2023, baru banget ya. Versinya JNT JN7T00E. Oh, ini apa ini ayo. Oke. Jadi seperti ini dan produksi bersama untuk serta kerjasama aplikasinya dan ada YouTube Kit, IPTV, kemudian di sini ada YouTube langsung ya di sini, dan untuk set siaran juga bisa edit program. Ini LCN-nya di offin aja ya. Oke, sorry. Selain menyepakati sejumlah kerjasama bilateral, Presiden Joko Widodo menyatakan pertemuan edit siaran harus pakai sandi. Masukkan 0000000. Oke. Nah, di sini ada pindah merah mengunci kuning. Berarti ini ya, merah ya. Merah. Indonesia dan Iran akan terus akses. Lalu tekan OK. Nah, jadi kita mau pindah nih. Misalkan SCTP mau jadi nomor 1, tekan merah, geser ke atas, jadi nomor 1, lepas. Oke ya, jadi SCTP jadi nomor 1. Oke, exit aja. Dia akan menyimpan. Oke, untuk tampilan menunya seperti ini ya. Kalau mau setting internet ya kalian harus pakai dongle wifi dulu ke pengaturan. Oh, bukan di pengaturan. Di sini biasanya ada ke wifi, gampang ya, ada logo wifi. Tinggal refresh merah ya. Tapi harus dia harus pakai dongle juga ya. Oke. Cukup sekian informasi dari saya ya. Jadi ini udah beberapa pernah saya unboxing ya, isinya saya kayaknya sama ya. Oke, cukup sekian ya.
informasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.